Tangis pecah sampai histeris setelah dinyatakan bebas, Nikita Mirzani melakukan tudingan beri uang licin. Presenter penuh kontroversi Nikita Mirzani dalam sidang terakhir resmi diputuskan bebas dan sontak membuatnya bersujud sambil menangis histeris. Seperti yang diketahui, Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tahanan selama 20 hari di Rutan Serang Banten atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Dalam kasus tersebut, persidangan diwarnai dengan berbagai drama mulai dari absennya Dito Mahendra sampai penolakan permohonan menjalani pengobatan atas pengapuran yang dialami Nikita Mirzani. Tak heran jika presenter yang akrab disapa Nikmir tersebut sampai bersujud syukur, dibarengi dengan tangis histeris saat diputuskan bebas. Alhamdulillah, nyanyi Nikita Mirzani tulis caption akun gosip Instagram @instajulid. Dalam unggahan berbentuk video tersebut memang terlihat Nikmir langsung sujud syukur dan menangis histeris yang merupakan tangis bahagia. Saking histerisnya, para jaksa di ruang persidangan dibantu oleh beberapa pihak pengamanan persidangan mencoba menenangkan dirinya. Banyak netizen yang kemudian menyatakan ikut senang, akhirnya presenter berusia 36 tahun tersebut dibebaskan. Sebab banyak yang menilai bahwa dirinya meskipun suka ceplos-ceplos dalam berkomentar di media sosial, memang memiliki hati yang baik. Terbukti dari kesanggupannya untuk menyantuni banyak anak yatim dan bahkan saat masuk rutan pun dirinya menghabiskan puluhan juta untuk mentraktir seluruh tahanan dan petugas rutan, mulai dari pizza sampai nasi padang. Dia itu aslinya orang baik cuma terlalu ceplos-ceplos aja, no filter, no topeng, tulis salah satu netizen di kolom komentar. Meskipun begitu, tidak sedikit juga yang menduga pengobatan ibu dari tiga anak ini tidak akan bertahan lama, mengingat lidahnya selicin belut yang selalu berkomentar pedas. Percaya deh, setelah ini dia akan ngerusuh lagi jauh lebih licin, sebut salah satu netizen di kolom komentar. Tak hanya itu saja, beberapa netizen justru menduga dirinya bisa bebas karena memberikan uang pelicin kepada petugas kepolisian. Bayar berapa ya sampai bebas gitu? Sindir salah satu netizen di kolom komentar. Nikita Mirzani ngamuk di ruang sidang, lempar mic hingga berkas. Artis sekaligus terdakwa Nikita Mirzani tiba-tiba mengamuk di ruang sidang. Usai sidang ditutup, Nikita Mirzani enggan beranjak dari kursi dan tiba-tiba ngamuk melempar mic dan berkas. Nikita berdalih bahwa hal itu dilakukan tak sengaja kesenggol. Enggak itu kesenggol, kan gue Wonder Woman, kata Nikita. Ya itu juga cuma nggak sengaja kesenggol dan terbang sendiri. Pokoknya di sini semua serba mengejutkan, mic aja bisa terbang, lanjutnya. Sebelumnya Dito Mahendra mangkir dalam persidangan sehingga sidang kembali ditunda dan dilanjutkan pada Kamis pekan depan. Majelis hakim berpendapat mangkirnya Dito dengan alasan sakit DBD tak masuk akal. Karena waktu itu normal perawatan DBD paling maksimal 14 hari. Namun Dito sudah 3 kali mangkir sidang. Oleh karena itu, Dito bakal dijemput paksa agar bisa memberikan keterangan atas kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang menjerat artis Nikita Mirzani.